Ya, istilah breast cancer memang sudah sering kali kita dengar, bahkan tiap hari. Dan breast cancer ini merupakan suatu penyakit keganasan pada perempuan yang bisa merenggut nyawa apabila kita lengah. Nah, breast cancer ini atau kanker payudara adalah suatu penyakit keganasan seputar payudara yang bisa menghinggapi siapa saja. Dan breast cancer ini merupakan suatu penyakit yang jumlah selnya atau pertumbuhan selnya tidak dapat dikontrol dan dia mampu untuk keluar menjauh dari titik asalnya. Jadi jangan heran kalau kanker payudara bisa kita temukan efek sampingnya atau penyebarannya hingga ke paru, ke hati, ke otak, ke tulang, dan lain-lain. Ya, memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering dihadapkan kepada saya. Tetapi sayangnya sampai saat ini kita tahu bahwa semua jurnal, semua literatur yang ada menyebutkan bahwa penyebab pasti kanker payudara ini belum ada hingga pada hari ini. Namun beberapa jurnal menyebutkan bahwa faktor-faktor risiko dapat dipertimbangkan, utamanya seputar hormon, yaitu estrogen dalam hal ini.